kembali lagi bersama aku, Dolpina. Di video kali ini, tibalah saatnya Dolpina menyatukan beberapa sembo blok dari satu ke yang lainnya menjadi satu buah kota. Gimana sih kira-kira kalau udah digabung nanti kotanya jadi seperti apa? Langsung aja kita gabung! Aja Dolpina ambil dari rakitan yang pertama, terus berkelanjutan rakitan kedua dan selanjutnya. Oke, pertama Dolpina mau ambil rakitan pertama sel Dolpina, mahakarya Dolpina. Nah, ini dia. Tara. Nah, ini tuh kayak semacam toko baju gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum nonton cara merakitnya gimana videonya, nanti Dolpina akan kasih videonya di sebelah kiri titik 3, jadi buat teman-teman tinggal langsung aja klik aja tombol sebelah kiri. Terus Dolpina akan lanjut ke rakitan Dolpina yang kedua. Kira-kira apa ya? Mari langsung aja Dolpina ambil. Tada. Nah, jadi ini tuh ada, nah ini ada makanan cepat saji hotdog gitu, teman-teman. Sama kayak tadi, jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya langsung aja klik titik 3. Nanti Dolpina cantumin videonya. Nah, di sini yang ketiga adalah tada. Nah, ini yang ketiga ada toko jus gitu. Nah, ini bisa dilihat di logonya juga ada. Ini kayak orange. Terus ini bangunannya lucu dan ada seperti biasa detailnya di belakang. Buat teman-teman juga yang belum nonton videonya, langsung aja klik tombol titik 3 di atas bagian sebelah kiri. Nanti Dolpina akan cantumin videonya di sebelah kiri. Terus Dolpina mau ngambil yang terakhir. Di sini yang terakhir yang kemarin atau minggu kemarin Dolpina rakit, teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton pasti tahu videonya atau sembo bloknya seperti apa. Kira-kira ding. Ini dia. Nah, ini tuh toko elektronik gitu, teman-teman. Lucu. Sama ada detailnya. Ini yang paling atas tuh ceritanya mesin cuci, teman-teman. Terus ada TV juga. Kayak semacam elektronik pada umumnya aja gitu, teman-teman. Nah, sama teman-teman juga yang belum nonton videonya bisa langsung aja klik titik 3 di atas sebelah kiri. Nanti Dolpina akan cantumin videonya di titik atas sebelah kiri di sini. Oke, teman-teman. Nah, ini jadi ada 4 sembo blok yang akan Dolpina rakit dari rakitan pertama Dolpina sampai yang terakhir yang keempat ini. Kira-kira akan menjadi seperti apa? Kira-kira akan menjadi kota yang seperti apa juga? Biar enggak makin penasaran langsung aja Dolpina rakit kotanya. Jadi yang pertama Dolpina akan menyambungkan toko baju sama restoran cepat saji, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh ada penghubung. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Ada penghubung, terus ada lubangnya juga buat menyambungkan, tinggal disambungkan aja. Nah, jadi nanti seperti ini. Jika dilihat dari tampak belakang tuh akan seperti ini. Nah, ini detailnya dari depan seperti ini. Oke, lanjut ke bagian 3. Dolpina akan menyambungkan si antara restoran cepat saji dan toko jus. Sama kayak tadi, Dolpina akan sambungkan. Nah, jadi seperti ini. Wah, keren banget sih kalau kata Dolpina ya. Terus yang terakhir, yang keempat, Dolpina akan sambungkan toko elektronik dan toko jus. Jadi sebuah kota. Tada. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Sebenarnya tuh banyak banget, masih banyak sembo bloknya di sini karena masih ada space untuk menyambungkan antara bangunan satu dan bangunan yang lainnya. Jadi sebenarnya tuh banyak kotanya. Jadi Dolpina baru rakit 4 kota. Gitu, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini dia. Ini kalau udah dirakit keempat-empatnya jadi bagus banget kan? Jadi kayak kotak beneran gitu. Tapi buat teman-teman kalau cuma beli satu tuh dirasa kayak kurang lucu, kurang bagus juga karena emang cuma satu bangunan gitu.
Jadi teman-teman harus beli series dari sembobloknya supaya menjadi satu buah kota dan menjadi kota yang bagus itu teman-teman, dan harganya murah teman-teman. Satu bangunan cuma 51.500. Sore. Segitu dulu video kali ini dari Daud Pina. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oh ya, sebelumnya, kira-kira minggu depan Daud Pina mau review apa lagi ya? Boleh dong komen di bawah. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.